Halo teman-teman, hari ini kita mau review rumah di Taman Mutiara Pakuan City Surabaya. Sekilas tentang rumah ini ya. Rumah ini luas tanahnya 7x16, bangunan 2,5 lantai, luas bangunannya 206 meter persegi, hadap selatan, kamar tidurnya 31, kamar mandi 21, suratnya hak milik, IMB lengkap, listrik 3.500. Ini permintaan harga 3,1 miliar masih bisa nego ya. Itu rumahnya. Kalau kalian berminat bisa menghubungi saya. Kontak saya ada di deskripsi. Sekarang kita langsung ke lokasinya ya. Itu rumahnya. Nih, pertama depan ini pagernya pagar besi. Siolo. Terus di sini ini ada variasi kaca sunblast. Sekarang kita masuk ya. Di depan ini ada carport. Carportnya ukuran 3,5x5 meter. Ini bisa muat satu mobil. Itu ada jendela dari kamar, ada tiga. Sini tempat meteran air, tutupnya stainless. Ini tandonya 2 kubik, itu ada tutupnya juga. Sini ada pompa air, sanyo, ini dikasihkan ya sama pemiliknya. Depan ini ada pilar untuk variasi di atas. Ini terasnya 3,5x2 meter, granit hitam ukuran 60x60. Ini rumah ini dari luar kelihatan biasa ya, tapi kalau kita masuk dalam ini baru kelihatan ini mewah ini. Ini ada jendela di sini. Sebelah ini 2. Ini pintunya pintu HPL. Tinggi kira-kira 2,3 meter. Nah, ini masuk ruang tengah. Ini tengah ini disekat variasi ini kaca. Ini ada variasi ya batu-batu. Di kaca ini kalau di setel ini bisa keluar air ya, kayak air terjun gitu. Kita masuk sini. Di lantai bawah ini, sebelah kiri ini ada wastafelnya kaca ya, mewah ini. Ini ada kacanya juga. Terus ini kamar mandi. Ini pintu HPL juga. Kloset duduk, jet shower. Nah, ini ruang mandinya ini dibikinkan ruangan kaca ya. Ini ada pintunya. Showernya panas dingin juga. Keramik dindingnya mosaik sampai atas. Ini ada untuk tempat sabun. Dindingnya ini 30 kali
50. Sebelah sini ada kamar yang menghadap karpet tadi. Ini kamarnya luas 3,5 x 3 ya. Ini cukup besar. Oh iya, plafon ini tingginya 3,3 meter ya. Lumayan tinggi, jadi nggak panas. Terus kita ke sini, keluar kamar. Di sini ada ruang keluarga, bisa untuk duduk-duduk sambil setel TV. Oh sorry, ini untuk ruang makan, untuk ruang makan ya. Nah, terus di sini ini ada seperti kamar, bisa difungsikan untuk gudang. Gak besar, cuman 2,5 x 2 meter aja. Sorry, 2 x 2 meter. Pintunya ini HPL juga ya. Ini rumah ini pintunya HPL semua. Di sini ada tangga lingkar naik sampai atas, sampai ke lantai 2,5-nya ya. Tinggi ini rumah ini. Di bawah tangga ini sebelahnya gudang tadi ada kamar mandi untuk pembantu, kloset jongkok. Nah, ini ada keramik dindingnya separuh juga, variasi hitam putih. Di sini bisa untuk tempat cuci, di depan kamar mandi pembantu ini ada kerannya. Terus di samping sini dapur. Dapurnya lumayan luas ya, kira-kira 3 x 3 meter, tapi terbuka kelihatan dari depan. Ini ada mejanya, meja beton ya, semen ini. Ini keramik, dilapisi keramik. Ini keramik dindingnya variasi juga. Sini ada bak cuci piring, satu lubang. Terus ini ada glass block, variasi juga. Sini ada sedikit ruangan kosong, ini bisa ditaruh kulkas. Nah, sekarang kita naik ke atas. Rumah ini banyak variasinya teman-teman. Ini di bawah ini dikasih kaca pembatas ini. Di atas ini ada ruangan, ini bisa untuk ruangan keluarga, lumayan lebar, ukuran 3,5 x 2,5 meteran. Di temboknya ini ada colok listrik sama untuk anten TV ya. Di belakang itu tangga yang naik ke atas tadi. Tapi kita ke sebelah sini dulu ya. Sini ada kamar mandi. Pintunya HPL juga. Kamar mandinya ini mewah-mewah semua ya teman-teman. Ini ada ruangan kacanya untuk mandi. Showernya bisa dibuka. Ini showernya. Panas dingin juga. Ini ada rak untuk sabun. Keramik dindingnya ini ya lumayan, ini bagus motifnya. Ini sampai atas. Kloset duduk, jet shower. Terus ini ada wastafel. Dan
mejanya juga, ini ada kacanya. Di sebelahnya ada kamar, ini master bedroomnya. Ini lumayan besar ini ya, 4,5 x 4,5 meter. Depan ini ada kacanya, ini bisa dibuka. Ini ada balkonnya, ini ada kisi-kisi besinya, bisa ke sini. Angin-angin supaya nggak panas ya. Ukuran balkonnya ini kecil, 1 x 3 meter ya. Sekarang kita ke kamar sebelah. Depan kamar ini bisa digunakan untuk ruang belajar ya, untuk anak-anak. Ini kamar sebelahnya. Ini kamar ini lebih kecil sedikit, ukuran 4x3, pintu HPL. Di depan situ juga ada pintu kacanya, jendela kaca maksud saya. Ini ada balkonnya, balkonnya ini enggak seperti sebelah ya, kisi-kisi ini ada pintu stainless, pagar stainlessnya kaca. Ini kelihatan luar. Sekarang kita ke belakang sini ya. Ini ada pintu kaca, bisa dibuka. Nah, di atas ini ada kamar pembantu. Ini sebenarnya bisa buat gudang juga. Cuman kalau gudang di atas kan naruh barangnya kesulitan ya. Jadi ini difungsikan sebagai kamar pembantu. Ini ukuran 2,5 x 2 meter aja kamarnya. Nah, ini ada jendela, ini tangga putar yang tadi dari bawah naik ke atas. Ini ada void, itu turun bawah itu yang dapur tadi. Ini atas ini ditutup karbonat ya, supaya hujan nggak masuk. Ini ada untuk angin-angin. Ini kita naik ke atas sekarang. Di atas ini ada tandon air stainless ukuran 1,1 kubik. Ini di sini bisa untuk jemur ya. Walaupun enggak terlalu panas tapi ya lumayan lah. Ini ada pagernya. Ini ada pintu besi ini tembus ke genteng ya. Jadi kalau bocor-bocor bisa lewat sini untuk betulkan gentengnya. Dibuka. Nah, ini gentengnya. Itu ada angin-angin juga. Sekarang kita turun.
Jadi sekali lagi rumah ini dijual dengan harga 3,1 miliar masih bisa nego. Untuk kalian yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi. Di situ juga ada Instagram saya ya, jangan lupa di follow juga. Sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa ketemu di video-video kita berikutnya.